Bencana alam longsor yang terjadi menimpa warga masyarakat Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas terjadi pada dini hari tepat pada tanggal 3 Desember tahun 2021 pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi mata, awalnya kejadian tersebut yang pertama kali terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 telah dilaporkan, dan pada tanggal 3 Desember tahun 2021 kembali terjadi yang kedua kalinya sehingga lebih parah dari yang pertama, bahkan 3 unit makin terkesan rusak parah, tepatnya di RT 02 RW 07. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, akan tetapi untuk materialnya lumayan parah, sehingga warga sangat membutuhkan bronjong dengan perkiraan sekitar 25 juta lebih kekurangannya. Dengan demikian, warga sangat berharap secepatnya bantuan dari pemerintah agar dapat segera direalisasikan setelah ada laporan dari pihak pemerintah Desa Mekarjaya. Dikhawatirkan kalau terlalu lama akan lebih parah dan meluas lagi kondisinya, mohon agar ada bantuan sehingga kondisinya dapat kembali seperti semula. Arief selaku Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Mekarjaya, membenarkan apa yang telah disampaikannya, dan kami selaku pemerintah Desa Mekarjaya akan mengajukan permohonan yang sudah disampaikannya kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilakukan dan hal ini tentunya bagi keluarga korban untuk bersabar dan selalu waspada dengan kondisi tersebut, bahkan bila perlu untuk mengungsi sementara khawatir dapat terjadi longsor susulan. Hari tadi tanggal 3 Desember 2021 telah terjadi longsor lagi yang tanggal 27 Oktober 2021 telah dilaporkan kejadian longsor tersebut. Namun sekarang menjadi parah, 3 unit rumah longsornya makin parah. Untuk dinas terkait mohon bantuannya segera direalisasikan. Di RT berapa? Di RT 2 RW 7. Ada korban? Korban tidak ada. Cuma unit material lumayan parah. Mencukup berapa tuh kira-kira? Kurang lebih satu unit itu kalau bronjong sekitar 25 juta ada. Bu, namanya siapa, Bu? Bu Pipi. Bu Pipi. Ya. Ini longsor ini kejadiannya hari apa? Hari malam Jumat jam 2:30. Ini longsor yang kedua. Yang pertama tuh nggak tahu ya hari apa, lupa lagi. Ini di lokasinya di RT berapa? RT 2 RW 7. Ada harapan? Ada harapan ya, pengen secepatnya diperbaiki seperti semula aja. Robi dan Helen Rahmadan Palapa TV mengabarkan.